Okey, kalau korang perasan bila kita letak kotak ke, tak kisahlah kotak tu kecil ke, besar ke kan, kita letak aje dekat lantai ke dekat mana-mana je lah, kucing ni dia terus masuk dalam kotak. So sebenarnya apa yang menyebabkan kucing ni suka sangat dengan kotak kan? So yang pertama, kucing ni dia suka kotak sebab kotak ni membantu kucing untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Okay, ada satu kajian yang dibuat oleh seorang etologis. Dia mengadakan kajian untuk menilai tahap kucing terhadap penyesuaian persekitaran baru. Hasil daripada kajian tersebut mendapati bahawa kucing yang diberikan kotak lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan lebih mudah untuk berinteraksi dengan manusia. Okay, sebenarnya bila kita berjumpa dengan kucing baru ataupun kucing tu memang tak kenal kita, dia tak pernah jumpa kita, dia akan jadi takut dengan kita. Dia akan lari, dia akan cari kat tempat-tempat yang ya kat mana-mana yang dia boleh menyorok lah. So sebenarnya kotak ni sebenarnya membantu dia untuk menyesuaikan diri dalam keadaan yang dia sebenarnya tak tahu nak buat apa. Faktor kedua kenapa kucing suka kotak adalah kerana kotak ni membantu kucing mengatasi tekanan. Kucing ni sama je macam manusia, dia ada rasa tekanan, ada rasa stres, tapi bezanya dia tak reti ataupun tak tahu macam mana nak menangani rasa konflik ataupun tekanan dia. So apa yang dia buat, dia akan lari, sembunyikan diri dan biasanya dia akan pilih kotak lah. Yang ketiga, kerana kotak ni dia sebenarnya membuatkan kucing rasa selamat. Okay, naluri seekor kucing, biasanya kucing ni dia memang ada naluri pemburu. Dalam masa yang sama, dia ada naluri untuk menyembunyikan diri dia daripada mana-mana penceroboh. So apa yang dia buat, dia akan sembunyikan diri dia dah kat tempat yang tertutup. So kotak ni memang kita tahu sendiri lah, memang ruang yang tertutup untuk dia. So sebab tu dia masuk dalam kotak untuk lindungi diri dia daripada dilihat oleh kucing-kucing lain ataupun penceroboh-penceroboh ataupun pemangsa-pemangsa lain. Keempat, kerana kotak ni membuatkan kucing rasa selesa dan hangat. Sebenarnya bukan kotak saja yang kucing cari. Sebenarnya ada je benda-benda lain yang kucing cari untuk hangatkan diri dia. Kadang-kadang kita nampak dia tidur atas selipar ke, atas kasut ke, ataupun atas kain ke, dalam mesin basuh pun ada. Sebab dia nak lindung diri dia daripada kesejukan. Kebanyakan orang lah, biasanya kalau dia beli sangkar, dia akan biarkan je kucing tu tidur dalam sangkar yang macam besi tu, besi-besi sangkar tu sebenarnya sejuk kepada kucing. So sebenarnya kalau kita beli sangkar, kita kena lebih beri perhatian lah kepada kucing, kat mana tempat dia nak tidur dan sebagainya. Sebab kadang-kadang dia rasa tak selesa, dia rasa sejuk. Okay, yang kelima adalah kucing ni dia suka dengan tekstur kotak. Kalau perasan, bila kita bagi kotak je, dia terus je cakar-cakar, dia terus je gigit-gigit kotak tu. Okay, sebenarnya kotak ni sebenarnya membantu kucing untuk asah dia punya kuku dan untuk tajamkan gigi dia. So sebenarnya kucing seronok lah cakar-cakar kotak ataupun gigit-gigit kotak. Sebab tu ada je yang scratch post dibuat daripada kotak. Sebab kucing memang suka, dia suka dengan bau kotak, dia suka dengan tekstur kotak. Sebab itulah korang letak je, korang jangan pelik lah. Kalau tengok je, letak je, mesti dia masuk. Itu benda biasa lah.